Angus. Masa tinggal lagi 10 minit. Saya rasa macam panik gila. Cabaran pertama ni kita ada konsep lain sikit. Awak lupa tentang rasa yang saya selalu ingatkan kena balance. Awak tak rasa ke dengan memilih resipi laksa goreng ni akan mengurangkan sikit markah awak sebab ini jalan yang sangat mudah? Pada minggu lepas, kita menyaksikan 5 orang berjaya ke peringkat cabaran yang seterusnya. Pada minggu ini, hanya 4 orang peserta wanita yang akan mara ke peringkat yang seterusnya. Sudah tentu, pada minggu ini, mereka akan dibimbing oleh penerbit dan pengarah popular tanah air, Sheila Rosli. Juga, pada minggu ini, kita menjemput seorang personaliti yang aktif di social media, Betty Rahman. Tema bagi minggu ini sangat istimewa. Lebih baik untuk bumi kita. Apakah cabaran mereka pada minggu ini? Dapatkah mereka mara ke peringkat seterusnya? Teruskan menonton Resipi Berani Maggie episod ini untuk melihat kesudahan cabaran wanita-wanita berani ini. Cukup rasa, cukup berani. Kebarkan semangat, yakin dan tekad. Maggie cukup rasa. Hebat rasa, Maggie cukup rasa. Apa khabar wanita-wanita cukup berani hari ini? Baik. Alhamdulillah, dah tentulah kan anda sangat-sangat bertuah dan tahniah sekali lagi kerana berjaya untuk berada dalam episod kali ini. Dan hari ini kita sangat bertuah sebab kita akan bersama dengan mentor Maggie, the one and only sis Sheila Rosli. Jadi untuk episod hari ini, sis nak awak semua yang terpilih ni buat bersungguh-sungguh ya. Seikhlas hati bila menghasilkan apa saja resepi. Sebab hari ini istimewa, sis. Yes. Bukan sis sahaja yang akan memberikan mentoring kepada mereka. Kita juga ada juri jemputan. Jadi kita ingin menjemput. Lain tak bukan sahabat saya juga ni, sis. Yeah. Jom kita menjemput Betty Rahman. Yes. Wow. Oh, hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Betty bawa apa ni? Terima kasih lah bawa makanan untuk kita. Nampaknya. Jadi korang tanya saya kan? Apa ni rangan saya? Yes. Ia adalah kebab. Kebab. Saya suka makan kebab. So, Betty nak bagi dekat menti-menti ni untuk rasa ni. Jarang dapat rasa. Selalunya mentor yang rasa makanan. Tapi kali ni menti pula yang kena rasa kebab tu. Bila Betty bagi tu mula-mula tu kan, saya rasa oh ni kebab ke? Sebab di Johor bukan macam tu kebab. Sekarang kita boleh suruh diorang rasa. Okey. Bagi dia rasa, rasa dulu. Sekarang ni Betty nak semua bagi tahu Betty apakah bahan-bahan dalam kebab tu. Okey, yang belakang dulu. Jintan manis. Saya rasa macam daging kambing, black pepper. Saya rasa daging lembu, Lepas tu ada masala pun macam ada rasa sikit. Korang nak tahu kebab ni tanpa daging. Serius? Dia bukan daging. Bila Betty cakap macam tu kan, saya rasa balik semula. Banyak kali tau. Sampai habislah benda tu. Saya tak sangka yang makanan berasaskan tumbuhan tu sedap. Rasa dia macam daging kan? Tapi bukan daging. Baliknya kita guna makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Ya betul kan. Tak ada nanti rasa memang lek-lek daging. Nah, ini produk keluaran Harvest Gourmet. Okey, lepas tu yang bagusnya produk ni dia lebih tinggi fiber, tinggi protein. Lepas tu kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti dan juga disahkan halal oleh JAKIM. Dan yang paling penting, dia lebih baik untuk kesihatan seisi keluarga dan juga bumi kita. Yes. Okey, sebab Betty dah bagi ini, kita rasa kita tiba masa untuk cabaran, sis. Yeah. Wah. Cabaran kali ini untuk yang pertama ini, kita beri nama dia Betul ke Berani? Betul ke Berani? Betul ke Berani? Dan apa yang mereka perlu lakukan, sis? Okey, untuk tugasan hari ini, sis nak semua menti menyediakan resipi kebab mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan produk Harvest Gourmet dalam masakan anda. Okey, dah bersedia? 30 minit bermula sekarang! Cepat! Come on! Mac pakai apa ni, Mac? Yang putih. Okay. Stir fry mince. Tengok dia buat daripada apa ni? Soya and wheat base. Nampak soya dan gandum. Macam ayam-ayam mince beef, mince chicken gitu kan? Confident tu ada tapi saya tak pernah buat sebelum ni kebab. Saya cuba olah dengan rempah-rempah sikit, campur dengan barang-barang bahan-bahan macam kita makan hari. Sebelum ni memang saya selalu buat small pieces
makanan, saya teringatkan pada anak-anak buah saya. Bila aku nak masak ni, nak masak untuk mereka. So bila rasa tu pun rasa yang diorang boleh terima dan diorang boleh makan. So saya keluarkan idea, why not saya buatkan kebab versi kids friendly. Oh, buat apa ni? Try to make it colourful. Okey, okay, colourful tu colourful. Tapi saya nak melihat kebab. Kebab. Melihat kebab. Okey, yang ini, apa yang sis nampak ni, ini lebih kepada macam awak buat filling untuk awak. Ya, saya guna roti. Oh, you akan buat dia macam wrap? I see. Okey, okey, okey. Alright, okey, okey, okey. Jadi masa sis cakap begitu, saya pun memang blur juga apa yang saya buat. Apa bahan-bahan lain yang awak masukkan dalam adunan kebab awak ni? Saya sagat carrot, timun, lepas tu saya masukkan gula merah sikit, lada hitam, sos cili dan sos tomato, chicken stock dan maggi cukup rasa. Letak chicken stock, letak maggi cukup rasa lagi? Confident eh? Confident. Confident ke penting? Kalau kita tak confident, macam mana kita nak buat? Bila awak letakkan terlalu banyak bahan, takut nanti awak sendiri confused nak cari rasa dia. Jangan sampai rasa kebab tu hilang. Tapi awak punya rupa paras kebab awak tak begitu kebab sangat eh. Ah, hangus, hangus, hangus. Alamak, sebenarnya saya masa saya lagi kat pantry tu, saya terlupa nak padamkan api dekat dapur. Lepas tu sis jerit, saya dengar sis jerit kan. Kebab hangus. Aduh, mencicit-cicit saya lagi nak pergi ke pantry lah. Lembut sangatlah awak punya kebab. Dah saya dah buat yang baru. Pastikan awak cukup masa ya. Masa yang diberikan hanya 30 minit dan masa yang tinggal untuk anda semua hanya 10 minit sahaja. Yang tidak berjaya meletakkan hidangan anda selepas 10 minit, saya consider anda semua disqualified, okey? Masa tinggal lagi 10 minit, saya kena buat balik semula kebab tu. Saya rasa macam panik gila. Baik, tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sudah pun tamat. Lepas ni ada sesi merasa pula siapa agaknya ya yang menang untuk cabaran yang pertama ni dan akan mendapat kelebihan untuk cabaran yang kedua. Okey, untuk episod kali ini, cabaran pertama ni kita ada konsep lain sikit. Okay. Konsep dia adalah kerusi wanita cukup berani ni kita akan gunakan, iaitu menti mana yang mendapat masakan yang paling sedap, sis akan memberikan kelayakan untuk mereka duduk. Tetapi kalau ada peserta lain ataupun menti lain yang dapat melawan rasa peserta ataupun menti yang duduk di atas kerusi, dia akan ambil alih. Jadi siapa yang terakhir duduk di bangku ini, dialah merupakan pemenang untuk cabaran ini. Ya. Okey, kita mulakan dengan Haja. Silakan Haja. Wow. Yang pertama. Kita tengok dulu presentation dia macam mana. Awak gunakan produk Harvest Gourmet yang mana? The dry fish. Kurang rempah ratus. Tak ada, too saucy. Dia terlalu rasa banyak sos. You know, instead of the kebab. Sis rasa Haja belum layak lagi untuk sis letakkan Haja di bangku itu. Oh, lidah kita mungkin tak sama. Semua orang mungkin berbeza. Silakan, Syahidah. Dia ada sayuran dekat atas tu. Ada warna hijau dan merah. Kids friendly kebab tanpa roti. I like your idea, the concept. Yeah. Boleh tahu tak produk Harvest Gourmet yang mana you pakai hari ini? Saya menggunakan produk yang Sensational Burger. Burger. Sensational Burger. I like. Saya suka rasa dia. The smoky flavour. Okay. Bila kita makan kebab ni, dia ada kena rasa-rasa hangus tu. Which I like. And sos awak pun si macam, you know, memikirkan juga macam mana awak buat sos ni. Alhamdulillah, saya rasa syukur sangat. Dia pun terima dan makan sampai habis. Sila duduk. Silakan duduk. Anak saya dah. Sila duduk di bangku itu, harap-harap sampai ke penghujung cabaran ini. Okey, baiklah. Adakah menti yang seterusnya dapat mengambil alih bangku wanita cukup berani ini? Setiap kali menti yang lain hidangkan makanan, setiap kali itulah saya nervous.
Dan saya tunggu je masa tiba giliran saya ke kena turun ni, giliran saya kena turun ni. Dia punya rasa tak cukup balance. Saya tak rasa kebab tu. Saya cuma nampak dalam roti ni ada feeling dan feeling tu saya pun tak tahu nak kategorikan dia kebab ataupun sambal. Dia nampak macam, you know. Belum lagi Anastasia, I'm so sorry. Tiba ke menti kita yang terakhir, kita persilakan Linda. Linda, you pakai yang mana satu produk, mana saya satu pakai burger. Ha? Burger. Kebab version Melayu. Sebab dia ada sambal kat dalam tu. Saya tak rasa sos tu. Rasa masam tu tak ada. Dia tak ada elemen-elemen lain dalam mulut saya. I'm so sorry Linda, not this time. Okey. Tahniah lagi Syahidah kerana masih lagi duduk di kerusi wanita cukup berani. Kita persilakan Suzaimi. Produk Harvest Gourmet yang mana you pakai hari ini? Stir-fry mince. Stir-fry mince. Okay. Roti apa awak guna? Pita bread. Pita bread. Okey. Ni sos dia macam mana buat? Mayonis dan daun sup. Daun sup, mayonis dan daun sup. Rasa daun sup tu dia ada bagi sedikit touch yang berbeza untuk kebab. Mac bagi kebab ni rasa dia berbeza dah. Gitu aku tiba. Okey sis. Macam mana? Rangkul ataupun tidak bangku tersebut? Tak. Mungkin saya belum sampai level dia nak lagi tu, saya akan cubalah. Jadi untuk cabaran yang pertama ini pemenangnya adalah Syahidah. Tak sangka saya diterima dan terpilih untuk menang cabaran pertama ni. Session kita hari ini adalah untuk sis suntikkan sedikit self confident dalam diri anda semua. Masak dekat rumah lain, masak depan orang ramai lain, tak sama. So macam mana kita nak develop keyakinan diri itu, macam mana? Number one is focus. Kalau awak fokus dengan apa yang awak nak buat, insyaAllah. Bila kita nak jadi seorang yang berjaya, you kena ada sedikit knowledge. Kalau awak ada knowledge, kalau awak ada pengetahuan, awak tidak akan gugup di meja resipi berani. Sis nak tanya satu. Yes. Ada orang kata, macam contoh, Abila Artis jual semua barang laku. Jual apa pun laku, betul. Biar saya jawab soalan itu. You all pun kena tahu juga berapa ramai artis yang jual produk tak laku juga. Produk yang mereka jualkan tidak kekal di pasaran. Kenapa? Sebab mungkin sebab populariti saja. So kita tak boleh mempromosikan produk kita berdasarkan populariti saja. The quality of the product is number one. Faham tak, Mek? Quality produk tu deh. Pahal. Okey. Untuk cabaran yang kedua kali ini sangat menarik. Nama aja pun menarik dah. Okey. Jangan berani membazir. Wow. Si suka sebab si tak suka pembaziran. Jangan. Macam mana cara cabaran kedua ni sis? Untuk mengelakkan pembaziran, kita kena bijak mengguna pakai bahan-bahan yang telah pun dimasak sebelum itu yang tak habis. Faham tak? Leftovers ya. Inilah dia makanan lebihan yang perlu diolah oleh menti kita. Kita ada kat sini nasi impit, ada kuah bolognese, ada french fries, ada burger, ada sate, ni sardin dan juga laksa. Okey, memandangkan cabaran pertama, Syahidah dah menang. Silakan Syahidah. Saya pilih laksa. Laksa? Laksa. Saya memang selalu masak laksa goreng dan saya rasa laksa goreng yang paling mudah. Untuk menti-menti yang lain, anda tidak boleh memilih kerana bahan lebihan makanan ni telah pun kita letak dekat dalam raga ni. Kita mulakan dengan menti kita yang pertama, kita silakan Haja. Nak tengok Haja dapat lebihan makanan yang mana? Burger. Saya dapat burger daripada apa yang saya nak, nasi impit tu. Saya kata alamak, dah ini aku dapat, redah ajalah. Nasi impit. Sate. Bolognese. Baik, untuk cabaran yang kedua, 45 minit bermula sekarang. Yes, cepat. Bila saya dapat bolognese tu, saya okeylah, saya buat pizza. Cubalah buat macam ala-ala tabak sikit menggunakan pan. Haja. Haja daripada tadi mungkin Haja. Stres betul Haja. Stres eh? Agak stres sebab macam apa yang saya nak tu saya tak dapat. So saya cuba je lah. Cuba ajar share sikit perasaan. Okey tak?
share sikit perasaan. Okey tak? Hajar. Masa tu saya boleh lepas blender jintan dengan ketumbar. Jadi saya buka dan aura habuk tu terus masuk kat dalam hidung tu. Tu yang membuatkan saya tersedak tu sampai macam saya nak termuntah. Tu yang saya lari daripada situ. Laksa goreng. Laksa goreng. Saya dah dapat agak dah. Bila awak pilih laksa, saya dah dapat agak yang awak akan buat laksa goreng. Ini sebenarnya resepi yang sangat-sangat senang. Yang awak tak payah nak fikir sangat. Tapi awak tak rasa ke dengan memilih resepi laksa goreng ini akan mengurangkan sikit markah awak? Sebab ini jalan yang sangat mudah. Saya sebenarnya risau apabila sis kata laksa goreng ini masakan yang common untuk semua orang. Tapi saya cuba untuk cari kreativiti dalam masakan saya ini dengan menggunakan kuah laksa tu. Menti semua okey? Okey. Stres ke? Stres. Ah, stres? Separuh stres. Hajar stres ke Hajar? Stres. Stres ya? Hajar. Saya rasa payah ya? Agak payahlah. Saya dapat burger daripada apa yang saya nak, nasi impit tu. Saya kata alamak. Tak apalah. Redah ajalah. Baiklah wanita-wanita cukup berani. Masa yang tinggal adalah 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah pun tamat. Letakkan semua barangan anda. Cabaran kedua dah tamat. Tiba masanya untuk juri jemputan dan juga mentor anda merasai macam mana agaknya olahan untuk lebihan makanan yang anda masak hari ini. Okey? Kita nak panggil, kita mempersilakan Hajar. Burger grill with chicken curry. Roti ni awak makan bersama ini, dia jadi masin sangat. Dan saya rasa di sini ada sedikit seasoning awak masukkan. Mungkin cukup rasa. Jadi bila awak masukkan ke sini, awak makan, dia jadi masin. Masin? Kata ya ke? Sebab saya dah rasa tak masin masa tu. Kan? Tapi yalah, kita manusia lidah lain-lain. Syahida, kita persilakan dengan laksanya. Laksa goreng mak-mak bersama omelet kuah laksa. Omelet kuah laksa ni maknanya awak hanya ambil ikan dia saja, betul? Tanpa perahan limau memang sedap. Tapi bila awak guna pakai balik kuah pada juadah laksa tu is very brilliant lah. Tidak membazir, Ditambah pula dengan kreativiti omelet yang ada di sebelah menggunakan lebihan kuah laksa, which I think you are very very creative. Alhamdulillah, risiko yang saya ambil gunakan kuah laksa untuk buat omelet kuah laksa ni berbaloi dan diterima oleh mentor-mentor. Daging sate dia di mana? Di dalam juga. Ini. Ya, dekat sana. Sedap. Tapi sate dia tak rasa. Macam sis, si dapat sate dia. Si dapat rasa the smoky flavor from the sate. Cuma si rasa awak kedekut sate dekat dalam ni. Ni apa nama makanan ni? Apa nama masakan ni? Nasi impit kita. I like it. Sedap, Mac. Oh, masa tu suka ang saya. Alhamdulillah, semestinya baik, sedap. Menti yang terakhir untuk cabaran kedua, kita persilakan Linda. Makanan lebihan apa yang Linda dapat tadi? Sos bolognese. Sos bolognese menjadi? Pizza gebu. Tak boleh. Saya rasa macam benda yang saya buat tu tak menjadi. Dia punya tekstur bukan tekstur pizza. Bila saya makan pun saya tak rasa sangat bolognese awak. I'm so sorry. Okey? Sekejap je kita rasa kan dah separuh dah perjalanan kita di musim kedua resepi Berani Maggi. Saya rasa perjalanan anda dekat sini banyak ilmu dan perkongsian daripada juri jemputan, daripada mentor telah pun kongsi dengan anda. Dan saya pasti banyak sebenarnya ilmu yang telah pun kita dapat yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita nanti. Semua. Tapi kita terpaksa mengumumkan juga keputusannya. Mulakan dengan Syahidah. Depan.
Bila awak pilih laksa, saya rasa macam awak tak cukup berani. Awak tak cukup berani nak menyahut cabaran jangan berani membazir. Dan saya rasa awak memilih jalan yang sangat-sangat mudah. Ya, sebab laksa goreng ni satu Malaysia dah tahu dah laksa goreng. Dan bila awak pilih laksa, dekat situ kelemahan awak. Tetapi apa yang awak sediakan tadi, saya suka. Bila awak menggunakan pakai kuah laksa untuk mengelakkan pembaziran, itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat kreatif. Dan disebabkan itu, awak adalah pemenang untuk cabaran yang kedua. Saya ingatkan sis dan mentor-mentor semua nak marah saya dan suruh saya keluar. Tapi alhamdulillah, rupanya saya menang bagi cabaran kedua ni dan syukur sangat. Untuk bottom two lah ya. Linda? Hajar. Linda, awak ni sis tengok awak try too hard. Bagi effort tu bagus, tapi kadang-kadang effort awak terlebih-lebih. Selalu saya ingatkan, cooking is all about balance. Saya tahu prestasi saya pada hari ini kurang bagus. Kalau saya tersingkir pun, saya akan pasrah. Hajar, saya nampak awak macam stres dan awak menghasilkan resepi pun macam bukanlah saya kata resepi awak tu tidak cukup bagus. Tapi awak lupa tentang rasa yang saya selalu ingatkan kena balance. Dan saya rasa awak macam kurang semangat. Kurang semangat untuk teruskan perjuangan awak sebagai wanita cukup berani. Dan sebab itu, I'm so sorry awak terkeluar. I'm so sorry. Okey, maaf Hajar. Yang benda paling besar sekali saya belajar dalam ini, ilmu tu penting. InsyaAllah, lepas ni saya akan lebih maju. Saya akan perbaiki kesilapan saya. Nakkan saya lebih move ke depan. Saya belum bersedia untuk pulang. Bila juri kata awak terselamat, dan saya rasa bersyukur sebab banyak lagi benda yang saya perlu belajar di dalam program ini. Tahniah sekali lagi untuk anda berempat kerana berjaya ke episod yang seterusnya. Resepi Berani musim yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi kan sis, banyak sebenarnya ilmu yang telah pun kita dapat. Saya harap sangat menti-menti dapat faham dan ambil semua nasihat yang saya mentor beri, yang juri jemputan berikan, sebab inilah sebenarnya bekalan kita di luar sana. Di luar sana cabaran yang lebih sebenar. Jadi jangan take this for granted, ini peluang sangat besar. Jadi tahniah, berehat, kita jumpa anda di episod akan datang di musim kedua Resepi Berani Maggie.